Halo brand, welcome back to Fansboy lagi. Kembali lagi dengan gue Ferdin di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas paling haram ya. Paling wow, ini paling gila lah ya. Pokoknya ini melebihi cheat suntik gitu ya. Oke, jadi kali ini yang kita akan bahas adalah sensitivitas dari RC Define ya. Ini pro player dari tim RC atau Reject dari Jepang, yang dari PMGC kemarin gitu ya. Nah, seperti yang kita lihat-lihat gitu, gameplay dari tim RC ini apa ya, dibilangnya tuh sedikit unik gitu. Unik karena memang di gameplaynya aimnya itu sangat gila gitu, sangat wow banget. Nah, gua juga kemarin lihat nonton PMGC gitu ya. Ya, kemarin-kemarin itu tim RC ini emang power aimnya ya sangat-sangat ini ya, sangat gila banget lah ya. Nah, jadi kali ini gua akan review lagi sensitivitas dari RC Define. Ini juga baru dan ori dari Define-nya ya. Sebelumnya gua juga udah pernah gitu ya nge-review sensi RC Define, tapi itu bukan yang ori ya kalau gak salah, maksudnya kode sensinya. Tapi kali ini ori nih ya, ini kode sensi sama kode layout ori dari RC Define. Oke, kita langsung aja membahas sensitivitasnya. Nah, di sini gua sudah memakai dari sensitivitas RC Define ya. Nah, ini gua dapatkan dari Twitter. Oke, ini gua dapatkan dari Twitternya RC Define gitu ya. Dia ngasih kode sensi dan kode layoutnya gitu ya. Nah, kalau kalian gak percaya silahkan cek deskripsi, ntar gua kasih sumber ya. Sumber gua dapatkan sensi ini gitu, kode sensi ini ya. Nah, kita langsung aja. Ini dari kameranya ya. RC Define ini pakai kamera yang cukup rendah di sini, 33% ya. Ini rendah sih ya, udah dibilangnya rendah banget di kameranya. Kemudian di ADS-nya juga nambah rendah ya. Di kamera tadi udah rendah, terus di ADS-nya ini tambah rendah. Jadi ini sensi-sensi tipikal rendah gitu ya. Tapi kita belum melihat gironya ya. Patokannya ada di giro. Kalau misalkan di gironya rendah, berarti ini fix sensi rendah gitu ya. Nah, kita langsung ke free look-nya. Ini free look-nya 100, kemudian di parasutingnya 120, karakternya yaitu 84 ya. Nah, kemudian di gyroscope-nya ya, ini gyroscope-nya menurut gua normal sih ya, ini alias medium. Tapi kita belum melihat di ADS gyro ya, apakah ada perubahan. Nah, kita lihat dulu di gyro biasanya. Ini 300 di TPP noscope, ini normal. Di redot bahkan 282 ya, ini agak rendah ya. Nah, dikali 3 200, lumayan ya. Kali 6-nya 114, ini agak tinggi sih. Di FVP noscope 400, ini aneh ya. Yang lainnya itu agak rendah, tapi di FVP noscope 400 ini ya, ini aneh banget ya. Ini yang ngebuat RC Define ini sensinya ini unik cok. Nah, kali 2-nya 260 ya, rendah. Kemudian kali 4-nya di sini menurut gua medium. Kali 8-nya di sini agak tinggi gitu ya. Mungkin di kali 6 sama kali 8-nya ini emang khusus main DMR gitu ya. Soalnya kalau dilihat dari sensitivitas kali 6 dan kali 8 seperti ini agak tinggi kan. Nah, kalau main sniper bolt action alias sniper yang kayak car kayak gitu ya, AWM, ini kayaknya tidak akurat karena memang agak sedikit licin gitu ya. Nah, kita beralih ke ADS gironya. No way, sabar. Ini ADS gironya jauh banget ya. Ini beda jauh dengan giro biasa, cok. Lihat dah. Ini di giro biasa ini kayak gini ya. Tapi pas kita lihat ADS gironya, wow sekali gitu ya. Perubahannya tuh sangat-sangat signifikan gitu, cok. Ini ya, ini yang ngebuat sensi RC Define ini unik gitu. Yang ngebuat sensi RC Define ini sangat-sangat haram gitu. Ini haram banget ini sensi ya. Jadi, tapi gua sangat merekomendasikan gitu ya. Karena di sini haramnya beda. Konteksnya ini bukan haram dalam agama ya, tapi haram untuk dilakukan gitu ya. Haram untuk digunakan. Karena kenapa? Karena ini sensinya sangat-sangat no recoil, cok. Itu ya maksud gua ya. Nah, di sini di TPP noscope-nya 392, yang tadinya kalau kita lihat di gironya itu 300, ini naik drastis jadi 392 ya. Ini kalau kita demonstrasikan itu kalau kita biasa gini ya. Nah, tapi pas kita nembak ini langsung licin, cok. Wah, gila ya. Langsung licin. Oke, kita balik lagi. Nah, untuk redotnya juga ini agak tinggi, 390 yang tadinya 282 gitu ya. Wow sekali. 282 naik ke
390. Wah gila sih, ini emang udah enggak karuan cok, gua udah pusing nih liatnya. Di FVP Noscope turun yang tadinya 400 jadi 370, kali 2 nya naik jadi 355, kali 3 nya 292, kali 4 nya naik jadi 273. Wah gila. Kali 6 nya naik jadi 190, kali 8 nya naik jadi 115. Well ini, wah ini naiknya hampir 50%-an ke atas gitu ya. Ini parah sih. Merupakan kode sensi RC Define ya. Jadi ini ori dari Define-nya langsung. Yang gue dapatkan dari Twitter Define gitu ya. Jadi yang mau layout-nya silahkan cek deskripsi ya. Kalau gak salah itu layout iPad ya. Tapi gue gak tahu juga sih ya. Gak coba. Tapi ya coba aja kalian lah ya. Cek link ada di deskripsi yang mau nyobain layoutnya Define gitu ya, mungkin aja cocok gitu ya. Jadi kita langsung aja preview sensinya Define ini. Nah ya, ori dari Define Border Conku Season 3 gitu ya. Ini ori banget noh ya, udah ya noh, no setting setting ya, no setting setting. Ini sensinya yang gua bahas tadi gitu ya noh. Oke, kita langsung use layout, pilih not now ya. Jadi kita bakal testing tipis aja ya, langsung aja nih. Penasaran gua sama sensinya Define ini, cok. Ya. Nah, kita pakai redot nih ya. Pas kita ngeker gini ini rendah, cok, tapi pas nembak kita berubah nih. Noh ya, jadi licin, cok. Ya. Ini reflect nambah 100% nih. Mantap ya. Ini unik banget, cok. Sensi paling unik di tahun 2022 nih ya. Ini sensi paling unik nih. Oke, kemudian di kali tiganya. Nih, kali tiganya pas kita ngeker gini enggak licin gitu ya. Tapi pas kita nembak, wow, berubah, cok. Licin banget ya. Ini licin banget sih. Tapi kalau lu udah bisa gitu ya, udah bisa mainin giro tinggi, ini mantep sih. Ya mantap banget cok, reflect nambah ini. Oke, kali empatnya, kali empatnya juga sama ya, yang tadinya di sini normal gitu, yang gak licin biasa, tapi pas nembak, shis gitu kan, mantap banget cok. Ini ya, ini menantang banget sih, mantap banget lah ya, walaupun aim gue jelek nih. Nah ini kali 6 nya kalau no adjust nih, ini pasti bisa lah spray M4 cok, bisa nih, bisa banget cok, bisa banget ya, sangat-sangat bisa. Mantap banget cok. Dan ini kalau kita adjust nih, oke, itu adalah sensi dari RC Define. Kayaknya kalian wajib coba dah sensi ini ya, karena ini sangat-sangat no recoil gitu kan. Jadi kita langsung aja ke gameplaynya. Let's go.
enemies ahead.